Halo semuanya, selamat datang di channel Ahsan Adinul. Di video ini saya akan memberikan cara membuat akun Gmail banyak ketika kita sudah dikenakan verifikasi nomor telepon. Oke, di sini kalian perhatikan, saya mempunyai banyak sekali akun Gmail yang sudah saya buat. Di sini kita akan membuat dengan aplikasi browser di Android ya. Oke, di sini kalian bisa pakai apa saja untuk aplikasi browsernya. Dan di sini kalian silahkan konekkan internet kalian dengan WiFi atau data seluler. Di sini kita ketik saja buat akun Gmail. Di sini saya pakai Kiwi browser. Di sini kita langsung buat akun Google. Kita scroll, kita klik yang warna merah ini, guys. Oke, di sini kita langsung buat akun Google-nya. Untuk nama depan saya isi Ahsan, nama belakang saya isi Adinul. Oke, di sini kita akan membuat dengan browser terlebih dahulu ya. Di sini biasanya kalau kita pakai browser itu bisa buat akun Gmail banyak. Oke, di sini saya akan mengisi ahsan.adi.0. Nah, di sini sudah ada yang pakai ya. Di sini saya akan menambahkan huruf AB untuk kata sandi, saya akan buat seperti ini saja ya, guys. Oke, kalian perhatikan di sini ketika kita membuat akun Gmail banyak, kalau sudah terkena verifikasi nomor itu bisa kita lewati. Caranya seperti di video ini, guys. Oke, di sini kita tambahkan untuk sandinya ya, disuruh memakai 8 digit. Oke, kalau sudah kita klik berikutnya. Kita tunggu sampai memproses. Oke, di sini saya terkena verifikasi nomor telepon. Nah, jadi kalau kita sudah seperti ini, kita langsung keluar dari metode buat akun Gmail ini ya. Kita keluar terlebih dahulu. Oke, kalau sudah keluar dari browser, kita langsung ganti IP, guys. Nah, sebelum ganti IP, kita ke menu setelan terlebih dahulu. Di sini kalau HP kalian biasanya pengaturan. Di sini saya pakai Xiaomi ya. Oke, di sini bisa kalian sesuaikan saja. Kita klik Google. Untuk menu Google ini nanti akan terlihat seperti ini. Ini adalah akun Gmail yang sudah terkait di HP kita masing-masing. Kita klik kelola yang warna biru. Kalau sudah, kita klik ini alamat email nih yang ada segitiga bawah. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Kita klik tambahkan akun lain. Kita klik saja. Oke, guys, di sini kalian jangan langsung buat akun Gmailnya ya. Seperti instruksi saya tadi, kita ganti IP. Caranya, kalian tinggal klik mode pesawat terlebih dahulu, guys. Kalau kalian pakai WiFi, bisa kalian ganti IP dengan mereset WiFi kalian atau pakai data seluler. Tinggal kalian klik mode pesawat seperti ini. Tinggal kalian aktifkan lagi. Kalau sudah tersambung internet, langsung kita buat akun Gmailnya. Oke, di sini kita tadi kan sudah memakai nama laki-laki, kita ganti dengan nama perempuan. Kita next. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita isi informasi dasar. Untuk tanggal lahir saya isi 19 November 1994, jenis kelamin wanita. Kita klik berikutnya. Oke, di sini kita pilih yang paling atas saja, guys. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru di channel Ahsan Adinul. Oke, kalau sudah kita akan buat kata sandi. Kalau sudah kita klik berikutnya. Oke, guys, ini sudah berhasil ya untuk membuat akun. Ini cara melewati verifikasi nomor telepon. Jadi kalau pakai cara ini kita bisa membuat akun Gmail banyak. Oke, kita tinggal saya setuju. Kita tunggu untuk prosesnya. Di sini kita harus menunggu sampai selesai biar apa?
biar akun Gmail yang sudah kita buat tadi bisa terkait di HP kita masing-masing. Oke, di sini, nah ini dia Cinta Kasiju sudah terkait di HP saya. Oke, untuk mengecek lebih detailnya kita langsung pergi ke aplikasi Gmail. Apakah sudah terkait? Biasanya itu kalau sudah seperti ini nanti akan terkait. Nah, ini dia guys, paling bawah ya. Oke, langsung saya refresh di sini, nanti ada notifikasi. Oke, ini adalah Cinta selesai penyiapan akun Google baru Anda. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk membuat satu akun Gmail. Oke, untuk cara berikutnya, cara kedua yaitu membuat akun Gmail lagi ya guys. Oke, kita buang saja notifikasi jendela dari aplikasi tadi. Dan jangan lupa kalian ganti IP lagi guys. Caranya seperti tadi, klik mode pesawat, tunggu 5 detik. Kalau sudah langsung kita gaskan. Kita pergi ke setelan atau menu pengaturan. Kalau di HP kalian biasanya itu menu pengaturan, kalau di HP saya itu setelan guys. Kalau sudah tinggal kita pergi ke menu Google. Ini adalah menu Google. Oke, kita tunggu. Kita klik kelola akun Google Anda. Di sini kita klik alamat emailnya. Kita scroll paling bawah. Nah, di sini ada tambahkan akun lain, kita klik. Kalau sudah kita tunggu sampai memeriksa. Oke, kita buat buat akun. Di sini kita buat akun menggunakan akun laki-laki ya. Kan tadi kan kita sudah pakai yang namanya Cinta tadi ya. Kita klik berikutnya. Oke, bagi kalian yang ada kendala atau lupa kata sandi Gmail atau akun Gmailnya hilang, bisa kalian cek di deskripsi ya, di situ ada solusi ketika kalian lupa atau mau memulihkan akun Gmail. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah ya, kan tadi kan video yang pertama tadi kita pilih yang atas, ini yang kedua ya, alamat emailnya. Untuk kata sandi sama juga tidak apa-apa. Oke, sudah berhasil guys, ini dia akun kedua. Kita klik lewati, kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah berhasil, tinggal kita klik saya setuju, maka otomatis akun sudah terkait di HP kita masing-masing. Oke, ini masih memproses. Untuk cara ini bisa kalian gunakan berulang-ulang. Manfaat membuat akun Gmail banyak itu bisa kalian gunakan untuk jualan atau buat akun Facebook, Twitter, Instagram dan yang lain, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kalian mau cek toko saya ada link ya, link yang di deskripsi yang ada Ahsan itu, tinggal kalian klik, di situ ada lengkap ya biodata saya dan toko saya. Oke, sekian dari saya cara membuat akun, cara buat akun Gmail banyak dengan melewati verifikasi nomor HP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, komen, like dan subscribe. See you next video. Thank you for watching. Adios.